hedonism apa maksudnya? Selagi mana kamu boleh puaskan hawa nafsu kamu, silakan. Selagi kamu tak ganggu orang lain. Selagi mana hawa nafsu kamu boleh digembirakan, boleh dipuaskan, gunakan. Ini terkena kepada anak-anak kita generasi pada ketika ini. Kerana apa? Kerana ini adalah ideologi datang yang datang daripada barat. Selagi mana nafsu itu dapat dipuaskan, selagi mana hawa nafsu itu dapat dilepaskan dengan apa cara sekalipun, tidak kira ianya bertentangan dengan syariat ataupun tidak, yang penting kebahagiaan dan kegembiraan yang kamu dapat. Itu ideologi. Selain daripada itu, humanism, kemanusiaan, dia melawankan slogan hak-hak kebebasan, kemanusiaan, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Seolah-olah Islam itu tidak datang dengan ilmu wahyu yang menerangkan hak-hak yang diberikan kepada setiap manusia dengan adil, dengan adab. Apa adab? Meletakkan sesuatu tempat pada kedudukannya. Meletak segala sesuatu, meletak setiap seorang pada tempatnya. Dan itu bercelaru. Kenapa? Kerana ilmu itu celaru. Pada ilmu celaru, ia melahirkan pemikiran yang celaru. Pemikiran yang celaru melahirkan adab yang rosak. Maka itu yang kita risaukan, yang kita bimbangkan. Maka suatu perhatian perlu diberi penitik beratan kepada pelentur itu sendiri, yang mana mereka lah menjadi madrasah yang pertama buat anak-anak. Mereka adalah madrasah yang pertama. Mereka adalah pelentur yang pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pengembala, dan setiap daripada kamu akan ditanya di atas apa yang digembalainya. Setiap manusia itu diberi tanggungjawab di atas siapa yang berada di bawahnya. Dan itu sistem yang diletakkan dalam Islam. Sistem yang diletakkan dalam Islam, pendidikan itu bermula daripada rumah. Madrasah, sistem pendidikan yang pertama bermula daripada rumah. Apabila ianya bermula daripada rumah, bermakna ianya belum melangkah ke alam persekolahan lagi. Bermakna pelentur dan juga pendidik yang pertama adalah ibu bapanya. Jika ibu bapanya tidak berada di atas ilmu yang benar, maka lenturan itu tidak akan mengeluarkan hasil natijah yang mengharumkan, yang mewangikan. Kerana apa? Kerana pelentur itu mempunyai masalahnya tersendiri. Ilmunya, pemikirannya, hala tujunya. Dan setiap seorang yang berada di bawahan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengenai bagaimana orang yang berada di bawahan kamu, bagaimana yang kamu gembalai itu. Setiap seorang ibu bapa akan ditanya mengenai anak-anaknya dalam rumah tangganya. Seorang ketua kampung akan ditanya mengenai ahli-ahli kampung di dalam kampungnya. Ketua daerah akan ditanya oleh Allah mengenai kebajikan anak-anak ataupun masyarakat yang berada dalam daerahnya. Ketua menteri, menteri besar, ketua kepada negeri akan ditanya mengenai ahli-ahli yang berada dalam negerinya. Ketua negara akan ditanya mengenai ahli-ahli di dalam negaranya. Ketua dunia akan ditanya mengenai ahli-ahli dalam dunia tersebut. Setiap guru akan ditanya mengenai orang-orang yang diajarnya. Setiap bos, setiap majikan akan ditanya mengenai kebajikan orang yang berada di bawahannya. Setiap yang memegang amanah kepimpinan, ianya akan ditanya, ianya akan disoal, ianya akan dihitung dan dihisap satu persatu oleh Allah Subhanahu Wataala ke atas setiap orang yang berada di bawahannya. Akan ditanya di hadapan mahkamah ilahi. Seseorang tidak akan dapat berganjak daripada mahkamah Allah di hadapan ahkamul hakimin selagi dia tidak bagaimana penyempurnaan haknya ke atas orang-orang yang berada di bawahannya.
Dan ulama mengatakan bahawa daripada hadis ini ada satu indication yang penting.